Ganja adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan khayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong, dan submarine atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak, terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan khayal ini dinamakan sebagai high atau stoned. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool?